Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Yang baru bergabung, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih. Yang sudah bergabung, silahkan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF telah merilis sebanyak 40 daftar pemain unggulan pada turnamen Indonesia Master 2023. Dalam daftar 40 pemain tersebut, nama Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo tidak terdaftar di sektor ganda putra unggulan. Indonesia Master 2023 akan menjadi salah satu ajang yang memadati pada bulan Januari ini. Ajang BWF World Tour Super 500 itu dijadwalkan akan digelar pada 24 hingga 29 Januari 2023 mendatang. Dalam daftar unggulan tersebut, nama ex ganda putra nomor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo tak tercatat. Namun di sektor ganda putra, Indonesia masih punya dua wakil yang berstatus sebagai unggulan. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang merupakan unggulan pertama dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan unggulan ketiga. Diketahui Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo memang terpental dari ranking 20 besar dunia. Ganda putra andalan Indonesia itu tercatat kehilangan singgasana ranking pertamanya sejak 21 September 2022 yang sempat mereka duduki secara beruntun sejak 27 September 2017. Performa Marcus Kevin memang kurang maksimal di tahun 2022. Pasalnya Marcus Kevin nihil gelar dan hanya sekali menembus final di Denmark Open 2022. Selain itu, Marcus Kevin sering absen di turnamen BWF World Tour yang digelar tahun 2022. Hal ini juga tak terlepas dari Marcus Fernaldi Gideon yang harus naik ke meja operasi pada Maret selepas tampil di All England Open 2022 lalu. Marcus Fernaldi Gideon diketahui menjalani operasi untuk mengangkat pertumbuhan tulang di pergelangan kaki kanan dan kirinya. Alhasil setelah rampungnya operasi tersebut, Marcus Fernaldi Gideon membutuhkan waktu untuk pemulihannya. Setelah operasi, Marcus sempat turun kembali ke turnamen bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya pada Indonesia Master dan Indonesia Open 2022. Namun sayangnya dalam dua pertandingan yang digelar di Istora Senayan itu juga tidak bisa menjadi momen untuk comeback atau gagal meraih juara. Kemudian mereka kembali absen lagi di tiga turnamen bulu tangkis bergengsi dan kembali lagi di kejuaraan dunia 2022. Marcus Kevin pun total hanya membukukan 41.150 poin. Tambahan sebagai koleksi mereka saat ini. Poin itu begitu jauh jika dibandingkan dengan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Fajar Rian menjadi ganda putra paling konsisten yang dimiliki Indonesia mampu mengumpulkan poin sebanyak 126.175. Meski demikian, Indonesia juga masih punya dua wakil yang berstatus unggulan di sektor tunggal putra. Mereka adalah Jonathan Christie yang akan berstatus unggulan keempat dan Anthony Sinisuka Ginting unggulan kelima. Sementara itu dua wakil unggulan Indonesia tersebar di sektor ganda putri dan ganda campuran. Di ganda putri ada Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti akan berstatus unggulan ketujuh. Sedangkan Rinov Rivaldi Pita Haningtyas Mentari juga akan berstatus unggulan ketujuh. Sayangnya Indonesia tak memiliki satu wakil pun yang berstatus unggulan di sektor tunggal putri. Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat Sobat Tribun Netizen semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya. Agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.